Halo sobat, ini info, ketika kamu ingin pergi berlibur ke suatu tempat, pasti akan membuat daftar destinasi wisata mana saja yang akan dikunjungi. Tapi, penginapan yang akan kita pilih sebagai tempat istirahat pun harus direncanakan secara matang. Maka dari itu, kini tempat penginapan berlomba-lomba dalam menciptakan desain yang unik dan menjadikannya trendsetter. Menjadi beda dari hotel lainnya akan membuat traveler berbondong-bondong untuk menginap di hotel tersebut. Inilah beberapa hotel yang wajib sobat inapi. Nomor 1. Hotel Water Discus. Salah satu hotel unik lainnya ada di Dubai. Hotel Water Discus ini memberikan sensasi tidur di bawah laut bersama keindahan alam bawah laut dan keindahan Dubai jika dilihat dari atas permukaan air laut. Hotel ini terbagi menjadi dua dis, yaitu yang di bawah laut, dan yang di permukaan laut. Di sini kamu bisa merasakan hangatnya kota Dubai. Lantai atas terdiri dari restoran, klub, toko, dan dua helikopter pribadi. Kamar yang ada di kedalaman 10 meter dari permukaan laut terdiri dari 21 kamar hotel. Pemandangan terumbu karang dan ikan-ikan kecil pasti akan membuat kamu nyaman untuk berlama-lama di hotel ini. Nomor 2. Hotel S di Kanada, The Glass. Hotel yang berada di Kanada ini dibangun pada 2001. Hotel S banyak menarik perhatian pengunjung dari seluruh dunia. Bangunan Hotel The Glass ini menyerupai kastil yang terbuat dari es dan salju. Karena hotel ini terbuat dari salju, maka kamu baru bisa menginap setiap musim dingin, sekitar bulan Januari hingga Maret. Hotel akan tutup ketika musim panas. Coba bayangkan betapa dinginnya menginap di hotel ini. Tapi jangan khawatir, hotel yang memiliki kubah besar dengan 44 kamar dan suite ini beberapa dilengkapi dengan fasilitas perapian, kafe, bar, meeting room, tempat karaoke dan ballroom. Nomor 3. Conrad Maldives Rangali Island. Conrad Maldives Rangali Island terkenal karena memiliki restoran bawah air pertama di dunia, The Muraka. Conrad Maldives Rangali Island menawarkan pengalaman menginap yang luar biasa. The Muraka adalah suite dengan ruang tidur dan kamar mandi bawah laut. Nomor 4. Atrep Reves à Loge. Perancis Atrep Reves à Loge ini memiliki 6 gelembung tempat tidur dengan tema mulai dari 1001 malam hingga Zen. Terbuat dari bahan daur ulang, ramah lingkungan dan dapat kempes pada akhir musim, meminimalkan dampak pada hutaan pinus. Meskipun gelembungnya tipis, privasi tetap terjamin. Dari kamar mandi pribadi hingga tempat penyimpanan rahasia ada di dalam properti ini. Kamu juga akan mendapatkan pengalaman unik dengan tambahan seperti champagne, makan malam gourmet, pijat dan teleskop untuk melihat bintang sebelum tidur. Nomor 5. Kaksalaudanen Arctic Resort, Finlandia. Daftar keinginan perjalanan Anda tidak akan lengkap tanpa petualangan musim dingin ke Finlandia, dan mungkin tidak ada tempat yang lebih baik untuk berendam di lanskap bersalju yang indah di daerah itu selain di Kaksalaudanen Arctic Resort. Terletak di sepanjang jalan menuju Laut Arktik, yang hanya sepelemparan batu dari salah satu taman nasional terbesar di Finlandia, Taman Nasional Urho Kekkonen Resort ini telah memikat para pecinta petualangan selama bertahun-tahun dengan penawaran akomodasi yang unik. Permata mutlak adalah iglu kaca mewah, yang memiliki atap kaca termal yang tetap bersih dari es dan salju untuk memastikan Anda memiliki pemandangan terbaik aurora borealis dan langit malam yang berkilauan. Nomor 6. Viceroy Hotel, Bali, Indonesia. Terletak di Ubud, Bali, Viceroy Hotel adalah surganya pemandangan yang menakjubkan. Sebuah hotel bintang 5 di mana kamar Anda adalah sebuah villa mewah yang terletak di Lembah Para Raja, nama yang diberikan oleh penduduk setempat untuk generasi royalti Bali, yang tinggal di desa-desa terdekat. Hotel ini dimiliki dan dioperasikan oleh keluarga berasal dari Australia, yang mengerti kebutuhan tamu internasional. Viceroy Hotel memiliki kenyamanan yang super. Itulah beberapa hotel terunik dan termewah. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.